Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama kita di sini di UKA TV Channel, channelnya Urang Awan. Pada kali ini kita kembali mereview objek wisata yang ada di Kabupaten Lemas Raya. Kembali pada kali ini kita mereview Alinea Far and Park sekalian. Saat musim liburan, padang dan bukit tinggi paling banyak dikunjungi. Jika ingin merasakan suasana liburan yang baru, maka Alinea Far and Park bisa jadi pilihan objek wisata tersebut. Menawarkan suasana ala Korea pada para pengunjungnya. Alinea Far and Park berada di Jorong Lawai, Nagari Stiung, Kabupaten Darmas Raya. Objek wisata baru di Kabupaten Darmas Raya tersebut memiliki potensi yang luar biasa. Memadukan pemandangan indah khas pedesaan dengan suasana gemerlap ala negara ginseng Korea Selatan. Selain keindahan alam yang dimiliki Alinea Far and Park, juga menawarkan beragam wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Tentunya dengan budget yang tidak terlalu mahal, namun memberikan sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Apalagi ketika pengunjung datang pada malam hari, akan terlihat kilauan lampu-lampu hias yang terpasang di kawasan Alinea Far and Park yang menyuguhkan suasana seperti di Korea. Owner Alinea Far and Park, Bapak Haji Marlis, mengatakan dahulunya lokasi Alinea Far and Park adalah hutan belantara yang kemudian dibangun dengan closet house atau kandang ayam. Karena melihat ada potensi wisata pada kawasan itu, dirinya berinisiatif untuk membangun sebuah objek wisata. Dan kini Alinea Far and Park menjadi tempat yang paling dicari, yang paling diincar banyak orang untuk dikunjungi. Kandang ayam yang dibangun pun kini menjadi salah satu bagian objek wisata Alinea Far and Park. Alinea Far and Park dilengkapi tempat penginapan atau tempat istirahat yang diberi nama glamping. Glamping mirip tenda kemah namun didesain lebih besar dan luas sehingga nyaman untuk ditinggali oleh para pengunjung. Selain itu, wahana-wahana yang ditawarkan oleh Alinea Far and Park antaranya wahana rakit wisata menggunakan mesin. Pengunjung bisa menyusuri sungai yang berada di komplek Alinea Far and Park. Wahana yang paling banyak dinikmati pengunjung yaitu wahana motor ATV. Wahana ini tentunya paling seru pengunjung karena mereka bisa mengelilingi dan melihat seluruh kawasan Alinea Far and Park. Bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana ala Korea, pengunjung wajib menginap di glamping. Malam hari, pengunjung akan dikejutkan dengan pemandangan indah. Kerlap-kerlip lampu yang membuat objek wisata ini menjadi bernuansa ala-ala pedesaan Korea. Selain menikmati destinasi wisata, pengunjung juga bisa menikmati sekolah pendidikan, jalan pengusaha hingga mengunjung. Namun pengunjung tidak hanya libur tapi juga bisa mendapatkan ilmu tentang dunia usaha. Oke teman-teman sekalian, demikian dulu video kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi untuk berlibur teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel ini selalu dengan melaksanakan atau menekan subscribe, like, and share teman-teman sekalian. Dan juga hidupin notifikasinya atau loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari kita sendiri. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.